sahabat Bedilers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Samputri di channel Distributor Taktikal. Di channel yang selalu memberikan informasi terupdate terbaru mengenai dunia senapan angin untuk kalian yang haus mengenai dunia senapan angin dan juga informasi mengenai dunia perbedilan, ya seperti itu. Dan gimana? Apa kalian baik-baik saja sahabat Bediler? Semoga selalu baik-baik saja dan juga selalu lancar ya rezekinya, diberikan kesehatan juga, amin ya sahabat Bediler. Dan ngomong-ngomong nih, kalian berasal dari kota mana aja? Wah anginnya masya Allah. Gimana nih sahabat Bediler, ngomong-ngomong kalian berasal dari kota mana aja? Mungkin ada satu kota dengan GSA, yaitu ada di Pare Kediri Jawa Timur, ada yang atau ada yang berada di sekitar Pare, ada yang di sekitar Kediri, atau mungkin yang kalian berasal dari deket-deket Kediri lah, mungkin juga bisa untuk mampir ke GSA untuk lihat beberapa ready stock, keredian stok senapan yang lagi ada, atau mungkin juga kalau kalian pengen cari koleksi senapan angin terbaru juga bisa ya, seperti itu. Buang lagi bahas-bahas senapan, nggak afdol ya rasanya kalau kita itu bahas senapan, review terus, uji tes terus, tapi belum tes FPS-nya. Kalau senapan ini ya, duh udah blokean ya sahabat Bedilers, udah sering sekali tak bahas, udah sering kali tak review, paket juga udah sering. Nah yang belum apa? Yang belum uji tes FPS. Nah untuk kalian yang sudah lama menantikan uji tes FPS dari senapan PCP Ruger ini, biasanya kalian itu pada memburu saya ya, memburu pengen dibuatkan video ini, video itu. Nah biasanya kayak gitu. Jadi khususan di video kali ini tak kasih untuk video uji tes FPS mengenai senapan PCP Ruger Black Army Classic Marauder ini. Seberapa kuat sih dan juga seberapa berkualitasnya untuk powernya? Silahkan saksikan dan juga tonton dengan baik-baik video kali ini. Oke, langsung saja kita ke uji tes FPS dari senapan PCP Ruger Black Army Marauder ini, sahabat Bedilers. Halo sahabat Bedilers. Nah, di sini saya sudah sampai di lokasi uji tes FPS dari senapan angin PCP Ruger Classic Marauder Black Army ini ya, sahabat Bedilers. Nah, kemarin banyak sekali yang request ke saya untuk dibuatkan uji tes FPS dari senapan yang cukup best seller di bulan ini. Jadi, senapan ini lagi ready stock dan juga pesanan banyaknya menumpuk ya untuk senapan PCP Ruger. Jadi untuk kalian yang mungkin belum kebagian untuk bulan lalu, bisa juga untuk order di bulan ini, karena ini untuk barangnya lagi ready stock banyak sekali, 30 unit. Jadi yuk bantuin habiskan ya sahabat Bediler, siapa tahu kalian juga dapat promo menarik dari GSA di bulan ini, karena ini bulan-bulannya bulan kemerdekaan ya, jadi siapa tahu banyak bagi-bagi promo. Nah jadi di video kali ini saya mau coba uji tes FPS dari senapan ini. Ini kan senapan terkenal kuat ya untuk powernya, jadi kita coba buktikan sahabat Bedilers untuk berapa sih angka yang dihasilkan dari setiap tembakan yang dihasilkan dari senapan PCP Ruger Classic Marauder ini. Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran atau perlu pembuktian atau masih ragu untuk beli, nah silakan untuk tonton video ini dengan baik-baik dari awal sampai habis. Dan untuk informasi, senapan ini memiliki 3 speed dan juga ini untuk anginnya diisi sekitar 2200 PSI ya, seperti itu. Jadi nggak diisi full ya sahabat Bedilers. Nah nanti kita coba untuk tembakan mengarah ke alat yang dinamakan krono ini masih nol ya. Nanti kita lihat angkanya muncul berapa. Dan di sini saya menggunakan untuk mimisnya adalah mimis Jawara GR12. Dan kita coba langsung saja. Kita mungkin bisa kali ya sahabat Bedilers untuk coba langsung 3 speed. Tuh. 2 3 udah 3. Jangan sampai kebalik untuk masukkan mimisnya. Oke. Ini agak tinggi ya. Jadi bingung. Wih, 900 ya. Itu dengan 3 speed. Kita coba lagi dengan 3 speed juga. Tuh, 2. Oh, udah. Wih, 1000 ya sahabat Bedilers, 1047. Keras sekali ya, powernya mantap.
3 speed lagi, apakah stabil untuk powernya? Kita lihat lagi. Wah, 1014. Wah, mantap sekali ya sobat bediler. Jadi tembus sekitar 1000 PSI. Tadi pertama 900, terus naik ke 1000 PSI ya. Jadi terbukti ya sobat bedilers bahwa senapan ini itu memang spesialis big game sekali, dengan power yang cukup mantap, dengan FPS yang stabil juga, powernya mantap, dan ini sisa anginnya sekitar 1500 dengan 3 kali tembakan. Dari awalnya tadi anginnya keisi 2200, dengan 3 kali tembakan dia ini sisanya 1500 ya, bisa kalian simpulkan sendirilah ya, dengan power yang sangat oke dan juga kuat, dengan angin yang lumayan sedikit boros ya, itu cukup worth it juga sih sobat bedilers. Jadi mungkin untuk kalian yang berminat untuk order senapan PCP Ruger Black Army Marauder ini, bisa langsung order mulai dari sekarang, karena ini lagi ready stock cukup banyak, melimpah juga stoknya sekitar 30 unit. Jadi bantu untuk habiskan stok ya sobat bediler. Jadi untuk kalian yang belum kebagian di bulan lalu, bisa order di bulan ini, seperti itu. Oke, mungkin begitu dulu. Untuk kalian yang pengen request dibuatkan apalagi, silahkan komen di kolom komentar ya. Gitu aja, terima kasih. Salam bedilers dari GSA Sport Indonesia.